Assalamualaikum guys, selamat malam. Jumpa lagi dalam live My Sufi Channel malam tu. Seperti yang kami janjikan, malam tu kami nak live lagi. Tapi malam tu kita berada di Wireless Walk di Miri, dekat kios nombor 8 tu, Food 8, Zone C, dekat Wak Corner. Kita nak review nyampur makanan. Sebelum tu kita dah review, tapi lama dah lah kan. Rasanya dah setahun lebih dah. So kita nak review lagi sekali di Wireless Walk. Selamat malam Bang Sufi, Dia Isabella, selamat malam. Thank you Dia, share-share lagi Dia. Boleh share-share lagi Dia. Malam tu kita nak try-nya pun apa menu bestnya malam tu. Ada banyak menu malam tu guys. Ada menu best malam tu. Ada dua menu, ada tiga menu sebenarnya malam tu. Ada tiga menu. Jom kita share-share dulu. Okay, jom kita jalan-jalan Wak Corner. Nya apa, bukan glamour lah, menu paling ianya ayam geprek lah, ayam gepreknya sambal ngesip tu, ayam gepreknya. Assalamualaikum bro, apa jual sedianya ayam geprek bro? Ada ayam geprek tu pun dah habis dah ayam gepreknya. Menu-menunya ayam geprek, ada juga burger, hujung tu ada burger, nampak ada burger. Dan ada Asian cuisine, ada nasi ayam geprek tadi lah, sambal ngesip lah, semua ayam geprek. And then ada side order pun boleh, ada fries, ada chicken wing, ada chili mayo, ada BBQ chicken, cheesy chicken. Yang kami order tadi, bakso pun ada situ, bakso kambing jantan. Wah, BBQ grill kambing jantan pun ada, ayam apa ya, ayam darah pun ada. So ya, menu-menunya, kau tangan menunya, atau menu-menu ayam geprek yang kami nak order malam tu lah. Bakso pun ada malam tu guys lah, bakso pun ada. So kita dengan Kak Shima malam tu kita nak interviewnya. Tok baksonya. Tok bakso. Siapa yang order bakso, tok baksonya. Okey. Assalamualaikum Suf. Waalaikumsalam. Boleh ambil ya? Yang order bakso. So bakso ada, burger-burger pun ada, tok menu-menunya. Ada macam-macam lah. Salad cheesy chicken rice pun ada. Tapi kami sukanya pun ialah ayam geprek lah. Ayam geprek tu ada RM14 harganya, tu ayam gepreknya. Tu ayam geprek salt egg, salted egg combo RM17. Tapi banyak orang datang situ yang makannya pun apa, ayam geprek kan. So kata kita bersama dengan Kak Shima tu sekejap lagi. Tu stallnya Food 8, Zone C. Zone C. So itu apa specialnya today? Oh, special lagi tu ada sup tulang. Ada nasi RM12. Oh, sup tulang dengan nasi RM12. Bihun sup dengan bihun sup tulang RM10. Sup tulang aja RM10. Oh, okey. Cuma side order pun ada. Kata kita boleh ke? Boleh. Dah okey kak? Okey. Jom kita dengan Kak Shima kata. Tok menu yang kita nak makan kami dengan ada Azmin malam tu. Ada tiga menu kita nak review malam tu guys. Ayam geprek tu, tok ayam geprek. Yang tok burgernya warna hijau. Yang tok baksonya. Baksonya. Jom kita duduk situ. Katok kita nak sembang dengan Kakak Shima. Kak Shima, Puan Shima, owner ataupun yang mengusahakan perniagaan tu. Azmin dah order tadi Amin? Dah. Azmin dah order air. Okey, baksonya order. Saya try tangkap angle si Amin. Okey Min. Kita bersama dengan Kak Shima kejap lagi ya. Jap kita share-share dulu guys lah. Kita share dulu. Katok kita nak sama dengan Shima. Nampak makanan lah. Kita malam tu ada Azmin sikit. Okey, senang sikit. Jom kita share-share lagi guys. Kita share-share lagi sekali. Sebelum kita nak try makan. Nampak Wak Corner belakang Amin lah? Nampak? Nun. Nampak? Kampung terlalu apa tu? Reflek cahaya kuningnya. Oh, siapa? Katok kakak duduk situ pula. Seperti kakak yang nampak mobil. Okey, jom duduk. Boleh. Okey. Tolong kami share lagi guys ah. Share dulu lagi. Sambil-sambil ya, kita dengar menu depan tu dulu. Katok tanunggah Kak Shima. Kak Shima on the way. Kita makan di Wireless Walk Zone C, kios nombor 8. Kios nombor 8 lah.
Jom, Kak Shima dah santang, jom. Alright. Jom Kak Dos tok. Sorry, seksi busy nak, boleh? Okay, jom. Boleh. Alright. Boleh dekat sikit Kak. Okay, thank you. Jap, yang belum masuk. Okay, dah masuk dah. Dah masuk dah. Okay, malam tu kita ada menu apa lagi tadi. Assalamualaikum Bang Suh, waalaikumsalam sekejap. Assalamualaikum Supri Channel, nyaman lah je ayam yatik sedap. Oh, ayam geprek tu bang. Itu ayam geprek. Sebab terlindung sikit dengan bakso. Okay, kita alihkan sikit. Lama si ikut lah kita tu kami KFB anak kami. Selalu FB Q Lady Goldfinger, FB yang kena block. Oh, okay. Thank you Rafidah Jaman. Assalamualaikum, selamat malam dan share. Selesai kongsi. Okay. Tok Kak Shima yang musahkan apa orang dah. Wak corner dah lah Kak. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang lagi. Datang tahun lepas sampai datang last kan. Oh, tahun lepas. So malam tu kita review lagi sekalinya pun menu-menu. Tapi ada orang nanya apa dijual kita situ sebenarnya Kak. Antara-antaranya apa jadi jual kita situ. Selain yang ada di atas meja, tapi atas meja tu boleh tak perkenalkan dulu sebenarnya? Tok sebenarnya menu. Tadi kasih Kak. Okay. Kita sikit. Mic test tu. Menu burger pun ada tu kan? Ada. Tok burger okay. Mestinya bila customer nanya lah, jadi kami orang akan ada makanan utama kami orang main dish tu ya, ayam geprek. Ayam geprek yang tok tadi. Motu makanan Indonesia. Indonesia. Dan sebenarnya Western. Western pun ada. Western pun ada. Side order pun ada. Side order pun ada. Semuanya boleh add on nasi kalau mau. Oh, okey. Macam burger tu berapa agak burger tu? Kalau macam single patty kita tu RM9.99. Okay. Semua homemade lah. Semua homemade lah. And then specialnya sebab warna hijau ya kan. Ni ada fries juga lagi. And then untuk bakso tu, bakso tu Azmin yang ordernya mau try bakso ni mana. Bakso tu more onto Indonesian pun cuisine lah kan. Untuk bakso tu dalam RM10 eh. Ada RM10. Ya. Ni ada tulang daging. Ada bola daging. Oh, banyak tu. Yang macam tu ayam geprek tu. Ayam geprek tu. Ini geprek kami ada size tak ikut size. Oh, ikut size. Kalau tu besar lah. Tu tiga giant tu. Oh, giant. Oh, patutnya dengar tadi besar tu mana. Jadi kalau selalu standard size dia kecil sikit lah. Punya si tanpa kecil. Cuma jadi kalau bisa katanya depend kan kami orang pun supplier tu. Bisa kata ada giant. Jadi kami orang seorang customer hari tu tinggal giant aja. Macam giant tu berapa tu Kak? Macam giant kata 15. Oh, 15. Ini yang paling best ya, sambal hanya boleh pilih pedas, sederhana, paling pedas pun ada. Kalau siapa yang sedang pedas, kami orang yang biasa. Yang kicap manis lah. Kicap manis. Oh, ya pun nyamannya kicap manis lah. So, harga RM15. Kalau yang kecil macam mana Kak? Kalau yang kecil? Kalau yang kecil ya biasa RM12. RM12 lah. So, ikut saya. Selain-selain ni ada bakso, ayam geprek, yang mana-mana saya ada. Ada western macam kambing jantan, tapi memang sinunggah kambing jantan. Kami memang sinunggah yang lamb chop, memang sinunggah kambing jantan. Ini ayam apa darah? Ayam darah ya, kira chicken chop. Oh, ayam darah ya chicken chop. Kalau mau crispy ya, ayam darah crispy. Okay. Yang jantan tadi ya chicken chop lah. Lamb chop. Lamb chop. Ayam kambing jantan. Jangan salah sebut lah, takut salah sebut. Tapi menu-menunya takut tolong, ya sih confused. Tapi boleh tanya apa yang jantan, apa yang darah. Yang darah tadi lamb chop, chicken chop. Yang jantan tadi. Lamb chop. Lamb chop yang berapa Kak? Lamb chop ini tak 18. Oh, 18 lah. Kira macam budget pun harga lah. Oh, burger ya macam dah. Nang besar bro. Yes, besar. Besarnya pun ayam. Giant ya. Azmin pun pandang tadi. 26 Oktober ada Sarawak lawan Kelantan. Oh, okey. Ada masuk football dalam tu. Selamat malam bro. Selamat malam bang. Kami ada dekat Wireless Walk. Dekat sini. Lokasi stall kita tu. Kalau zone C, food 8. Kalau zone C tu, kalau saya nyanyi C tahu, mostly kami akan madah berdepan dengan Imperial Mall. Depan pintu masuk di Imperial Mall je? Yes, dengan 7E tu. 7E belakang je? Yang tu tadi sambal nasi yang kami dah madah awal-awal dengan kakak. Madah awal dengan kakak tu, kak sambal biasa-biasa. Nyanyi tahu dah, mau pedas kasih kan? tapi tu yang biasa lah, tu yang biasa tu. Kalau mau pedas pun boleh lagi sebenarnya kan? Ada level-levelnya kan? Kami orang sikit level aja, tapi kalau request mau kurang pedas, kami orang just offer sayanya kicap manis lah. Kalau pandai saya nyampur, murahnya. Oh, kicap dengan sambal dicampur sekali? Campur sekali. Oh, kalau minta kicap manis lagi, supaya nyasi berapa pedas lah? Dia pakai murahnya. Sebab mestinya yang suka pedas tu, isi dah sebelah sini lah. Oh, semangat suka pedas. Ini sebenarnya komplain
kalau macam yang sing dah senyap macam saya rasa pedas sambal ah ya yang kami orang terpaksa macam senyap dapat tahu ah pedas si pedas ah senyap suka gila-gila suka pedas ya rasanya bercanggih. So macam Wak Corner tu dah berapa lama dah dibuka situ kan? Lama dah kan? Dari startnya Nok Ya tu buka container. Container, start dia lah. Start dia lah. Ada 2 tahun dah? Lebih? 2019. Oh, PKP yeah. Pun buka kan? Masa nang PKP lalu saya tutup lah. Tapi ada apa? Ada Food Panda ataupun ada lah. Oh. Tapi di situ pun ada Food Panda nak kalau saya si datang situ? Boleh Food Panda ada? Boleh. Apa lagi? Grab pun ada. Food Panda cuma COD dia nak bawa satu yang saya dah sebelum tu ada nak COD sebelum tu ada tapi dia lah runner yang saya dah runner saya dah tapi boleh pakai Grab dengan Food Panda pun dah ok lah kan. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum tuan hamba berdua nyaman ke soro-soro malam tu soro-soro tu burger tu bro tu toke burger di Sarike tu kak ambil dan nunjuknya burger tak selah tu patty makan patty apa kak beef. Maksudnya ada brand yang patty ni. Sendiri mula. Sendiri mula aje lah. Kami orang resepi nak orang kedai. Resepi sendiri. So kalau macam tu. Sos pun yang orang mula kedai je. Black pepper lah. Black pepper. Sos pun pula sendiri je. Ada macam tu tadi harganya dalam RM9.99. Combo dengan price tu RM8.2 tu. So RM9.99 jadi RM11 lebih lah. So ni ada price dengan ni lah. Tapi tebal dagingnya tu kan. Besar kan. Dalam 100 gram. 110. 120 gram. Wah, besarnya burger. Berapa harga bang? Burger tu aja RM9.99. Kalau add on dengan fries tadi tambah RM2 lah. Yes. Jadi RM11 lah. Macam tu tadi bakso. Bakso tu semua menu-menu dipulas sendirilah kan. Oh, semua pun. Sebab nama pun Wak Corner kan. Memang berasal daripada Sinun juga kan. So tahu menu-menu yang sikitlah kan. Assalamualaikum, memang sedap makan kat sana bang. Sherry Ita. Sufian Zaini, nang ngesit sambal Lisia, nang best. Mun perut si kebal, jangan berani cuba. Tapi nang terbaik lah sambalnya. Oh, Pian dah cuba tu. Pian mesti dah cuba tu. Kancus diet tu je dah. Jangan diet dulu. Ya Rabbi, boleh beri nama burger Hak ya eh. Yang pernah beri. Tapi memang nama burger Hak kan? Nama burger Hak diberinya. Ada menu Lisia kelak kita nunjuk ya. Kami si sambal nak try kita punya tu sebenarnya sambal. Lama si makan ayam geprek tu kan? Ya. Tunggu bakso. Mula kediri ke, homemade ke, bakso tu juga atau kita? Ya, mula jual kediri. Semua kediri? Melainkan macam ada ria sedar kalau pasal tutup lah. Okay. Off kan lah. Sebab kadang-kadang orang yang mulanya sedar, jadinya terpaksa tak ya. Okay. So, sambal tu kadang-kadang ada saya minta sambal asing tapi pedas lah. Selalu memang campur sekali dalam tu. Okey, nampak pedas. Okey, ya. Ni, makan ni bakso, Amin. Pedas, silap. Pedas. Pedas, tapi boleh. Kita mau campur kecap manis, boleh juga. Boleh campur kecap manis? Mau? Boleh. Kami ambil. Pedas. Campur kelop lah. Tapi memang pedas lah, betul lah. Tapi lagi pedas, lagi nyaman sebenarnya, Mina. Yes. Kick. Buat ada kick. Area ni tak, bro? Abang Razak dekat ya tak, bang? Wireless walk. Wireless walk, belakang 7-Eleven, depan kita masuk interior mall. Dekat depan wireless walk. Wireless walk je, Zone C. Nombor 8 je pun stall. Hujung sekali bang, Wak Corner. Cuba lah campur kenyang-kenyang ya. Oh, yang mesti campur dengan tok lah. Kalau tak asam macam yang pedas gila, campur. Campur dalam tok lah? Kita mau sambal je pada. Okay. Macam kita dah biasa pedas kan? Ada kan, ambil asam marik kah? Terlampau dah pedas, bergerai-gerai. Sini dapat juga? Tapi lagi pedas, lagi nyaman sebenarnya kan? Nyaman lah. Makin bertambah nasi lah, bahaya. Makin bertambah nasi, yang bahaya. Hilang diet lah. Di Sarike lah kita review kedai baru Sudut Garfu milik Syafiq Samsudin. Boleh, insyaAllah bro, insyaAllah. Bulan, ujung bulan, siapa min? Ujung bulan 11 ada Pesta Nenas di Sarike. InsyaAllah nak pergi siang lah. Okay. Okay, tambah metabolisme badan pedas ya. Oh, betul juga ya. Benar-benar. Punya berpeluh kan. Tapi mun hari-hari siapa je. Gigit burger ya lo Bang Suf. Aduh. Bila toke burger. Abang Jeff Rani toke burger. Jeff burger dekat Sibu. Okay. Yang suruh ambil gigit. Kan? Kita masalah ya. Macam ni nak gigit tu. Besar gila kan. Cuba lah kita. Kita gigit sikit lah. Gigit sikit lah bang. Tu peti memang pola sedap senyap sendiri.
belum ada nama, Patty Wak Corner lah kan, boleh kau? Apa? Patty Wak Corner, Patty Wak. Boleh jual lah. Boleh jual kan? Memang pola sendiri kau? Oh, memang pola sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ambil gigit bang ah. Gigit kan makan tu? Gigit sudah makan. Gigit sudah makan. Padam. Oh, nyepun black pepper pun. Apa orang dah? Narit nyepunnya kan? Ya, nasi pedas. Oh, black pepper nyaman. Sosnya. Okey ah. Sekali lagi gigit bang. Secukup. Oh, nyaman, black peppernya nyaman. Nyapun sosnya, saya ada ada cheese ke? Saya ada cheese, ada kan? Cheese. Ada cheese. Oh, cheese slice. Kadang-kadang ada orang request sampai triple patty tu. Triple patty? Ada. Wah, patty. Ah, sampai triple. Semualah, dia ada masing-masing. Bu, triple patty berapa ringgit ke? Dia macam triple cheeseburger kan, McDonald's kan? Ah, yes. Lebih kurang kedai ya. Tapi macam mana makan sekali potong? Nangga, si, dia nang melayan nang makan. Oh, ya? Oh, manis. Mantap. Mantap bang Su, cara makan pun ada. Okey bang. Macam abang Jeffrani tu pun dia ada jual jualnya jual burger di sini, ada dua dah carangannya di rumah sikit, di sini sikit sama dengan Ayo itu, Ayo di Sarike. Oh, okay. Dekat kampung seberang. Abang Jeff tu pun makan roti kala-kala tu juga. Betul sih abang Jeff. Okey. Ah, abang Jeff tu pun makan roti kala-kala juga. Mesti silap kami lah. I see. Okey. Ni ada dua dah kena tok. Dolok di depan rumah aja, kena tok dah ada sikit tempat lagi lah. Nama samalah. Nama ya, maksudnya? Sama burger. Kan yang burger pun ada je. Haa, contohnya saya dah makin nama Hak apa saya dah makin. Okey. Bulan 11 tu kami cuba singgah ke Sian. Haa, jangan jumpa kita lah. Boleh, boleh. Jumpa kat Shima tu. Try burgernya. Haa, boleh tukar-tukar idea ke apa ya, kan? Haa, boleh. Selain burger Hak tu, ada burger warna pinknya. Warna hitam. Merah sebenarnya. Haa, merah, ya. Merah. Kadang-kadang no, ya, yang apa? Jadi warna pink. Ini ada pudar sikit lah kan. Warna hitam ada tak? Hitam? Ada. Hitam ni apa? Macam mana nak luar hitam? Black Panther. Black Panther. Black Panther siapa pun burger. Siapa yang hantu cheese boleh go for Black Panther. Oh, hantu cheese lah. Kami makan dada ayam. So, di situ macam wireless walk pun apa, walk corner tu hanya buka hari-hari. Kecuali hari apa kita off tak? Dulu kami orang seminggu sekali off, tapi kini tak si dapat dah. Kami orang rotate cuti lah. Rotate cuti lah. So, hari-hari buka lah. Hari-hari buka. Kecuali hari raya aja. Ya, aja cuti ya. Oh, hari raya aja lah kan? Hari raya aja cuti. Time-nya kak? Time-nya? Kami orang start petang. Petang, pukul? Orang-orang ready pun around 4:30 lah. 4:30 petang lah? Last 10 malam? Kalau 11. Hari macam weekday macam tu, kami orang tutup awal pukul 11. Kalau weekend memang terbaik. Sampai ke 12 selesai. Ada yang nanya tu, Hasni Ayu, yang kita makan apa su? Yang kami makan tu ayam geprek. Ayam geprek sambal ngesit lah. Harganya tadi ayam besar, giant lah Zazmin Madah tadi, 15 kan? Yes. 15 ni. Ini ada saiznya ayamnya tu. Lah kami kemiri check in di Imperial si jauh depan ni aja. Betul. Betul yo, si jauh si jauh. Musim mau Imperial kalau mahal. Yang dekat-dekat tu pun ada eat-in yang murah-murah je sebenarnya. Dekat je situ, jalan kaki je. Metro In pun ada belakang. InsyaAllah datang siang mau cuba makanan ke Abang Razak Saudi. Boleh bang? Boleh. Abang nanya tadi sini tempat tu Yonan. Betul-betul depan betul-betul kita masuk. Kita masuk Imperial Mall. Bukan yang di sebelah Nun lah. Yang bukan di dekat. Baik senang kau logo tu je. Logo Wak Corner. Ada logo. Tadi yang kalau nak dengar video tu daripada mula, ambil tunjuk logonya tadi. Ayalah logonya. Syafiq Samsudin. Share ilmu tu, boleh share ilmu tu je lah. Kita share ilmu boleh, lah kan. Boleh. Tapi nyaman lah sambal tu. Tapi bila kita pedas, minum air ni akan jadi kenyang kan. So biar je pedas ya. Tapi kita memang campur kicap ke? Kalau kita macam kurangkannya pedas. Oh. So kita rasa okey sih. Sebab ada kurang sikit lah. Tapi kan tu ada kicap yang pedas juga sebenarnya kan? Ada. Kicap pedas tu diingkam yang langsung. Oh, tapi tu padu pedasnya dah. Baksonya. Okey, rasa kita nyaman. Oh, Azmin makan bakso. Harap sudi review kami dua lah sobat. Insya Allah boleh. Kambing ada siap bro? Ada. Kambing apa kau? Burger tadi lah. Kami orang dah apa nama? Explore lamb. Ada bang. Actually geprek tu pun ada geprek kambing juga. Ada geprek kambing juga. Ada banyak jenis lah geprek tu. Kambing jantan. So geprek kami ada banyak jenis. Geprek kambing, geprek ikan. Ikan saya ada daging, ayam. Kambing dan ayam. Kambing dengan ayam je bang. Kita minat kambing kan, ada kambing. Kambing geprek. Esok boleh try dah, esok.
Sebab malam tu ada masa lagi sebenarnya. Saya tutup last call pukul 11 tau. Oh. Sempat ni. Ni muka Min si nampaknya si sebelah ya sebab pedas. Kita masuk ke kah? Ha? Mana masuk ke? Okey, okey dah tau. Assalamualaikum sahabat MNC Tuan Sufi. Wow, confirm nyaman ya. So, nyaman Bang Adi. Ha, tok pun semua toke-toke burger. Timbol malam tu. Okay. Tadi daripada Sarike, yeah. Ayoy, BK Kaya, apa tu? Abang Jeff daripada Sibu, Jeff Burger. Okay. Tok bikin square burger dekat Kuching. Kat Bang Adi. Yang jual burger dekat depan rumah je. Dekat jalan Kampung Nombor, masjid lama Kuching eh. Okay. Yang masjid yang ada kubur eh. Masuk dalam yang sikit, siannya jual dari depan rumahnya. Semua toke-toke burger. Boleh lah ngebas. Boleh. Bikin square burger. Okay. Boleh pergi ke Facebooknya. Ngentoknya tengah silap-silapnya yang tengah renovate yang pun stall rasanya dah siap dah. Yang nak start minggu depan rasanya. Abang Razak Sony okey terbaik bro. Okey bang datang bang, jangan si datang bang. Kami dah review tak si datang. Kan. Mesti nak datang bang ah. Tapi ada menu-menu baru kak selepas berapa hari kami, berapa tahun mesti datang ni. Orang mau tukar menu baru tak kelak. Jadi ada banyak pertambahan lah. Apa antaranya? Mestinya kalau orang selalu lepak akhir-akhir kalau weekend lah. Jadi kami nak nambah especially side order lah. Side order? Untuk orang ngap-ngap lah. Tapi kami suggest dengan kita kalau World Cup lah tutup lambat sikit. World Cup bulan 11. Bulan 11 ke bulan 12 lah. Kalau World Cup Qatar. Mungkin orang nak dengar bola. Tapi saya ada monitor lah. Stop kan? Saya ada monitor. Tapi boleh lah orang nak ngap-ngap ke apa kan? Hak burger hijau yang nyaman dah. Mok diseru semua geng-geng burger malam tu bro. Yalah. Abang Kia dah hadir dah. Abang Kia. Kia Hei brand Patty. Ni akhirnya tu. Kan di Taman Seroja dah renovate. Ni akhirnya tu dekat Pesau. Sebelah masjid dah. Ada kedai sebelah kan. Sebelah kedai makan warih ya. Ni buka siar lah. Ni pun kilang semua di siar. Abang Kia. Kia Hei Patty. Ada? Kenal Abang Kia? Kenal. Abang Kia yang kenal kita. So kita mesti berkenalan juga. Contohnya mau pakai Kia Hei pun Patty kan. Saya ada salah pun kan. Show datang. Thank you for review Razak Sauni. Thank you bang. Salam sup. Sedap rupa makanannya. Memang sedap. Cuma kami saya dapat mun ada 2 gigit mulut teh dua-dua boleh makan kan. Sebab ada sikit mulut saja. Suraya kita di sini. Mun ada masa boleh try datang stok. Saya last tutup pukul 11. Siapa suka makan kambing pun ada kambing. Tapi saya ada terfikir nak mula geprek ikan juga. Kalau ada permintaan mungkin mula. Tapi mestinya banyak orang suka ayam kan. Ayam betul. Ayam kambing. Especially mau hari sini sejuk tu. Cari saya kambing. Kambing betul. Yang beri panas sikit kan. Yalah. Okey kak, sikit-sikit ceritanya. Tentu paling susah soalan tu. Apa ya kak? Paling susah kan kena tok. Kan kena tok mahal barang. Barang naik. Apa kita sudah naik harga bang-bang. Macam makanan si naik. Ada naik sikit je lah. Si dia macam naik nampak-nampak. Okey, sederhana ada lah. Especially kan. Yang geprek crispy. Yang paha si bertulang. Ayah kami sebelum tu kami try cover. Supplier makin naik makin gigit. Okey, dapat je lah. Terpaksa naik je lah. Naik sikit lah. Naik sikit lah. Kambing pun ada je naik. Abang Kia tu nak kenal kami dengan Tokenio yang mana? Kenal dengan Tokenio. Kalau di rumah aja Suraya boleh try. Tapi kalau kita di rumah aja malas nak keluar, boleh ada Foodpanda. Boleh. Foodpanda dengan Grab lah. Foodpanda dengan Grab. Foodpanda dengan Grab, cari ya Walk Corner Wireless Walk. Kayak order lah. Dalamnya ada gameplay tadi. Tapi yang tu susah nak cover je. Mungkin kita nak apa? Nak cover harga baik naik kan susah gila. Nama. Macam kita apa yang naik? Ayam. Telur. Telur, kambing. Yang berkenaan dengan cheese lah. Kan kami orang pakai cheese spread dah. Jeffrey Junaidi, berapa harga menu Yusuf? Yang ni bang, yang geprek, ayam geprek tu harganya RM15. Ikut saiz untuk ayam. Giant, untuk giant pun ayam lah. Bukan giant Doraemon lah. Giant ayam tu besar. Kalau yang kecil sikit. Kalau standard size tu RM12. Biasa RM12. Kalau yang giant tu, better ambil giant lah. Tapi dia ikut stok juga. Ikut kadang-kadang stok. Tok, apa orang hantar yang ada jenis stok besar. Yang kecil kecil je. Kami pun menu ya. Kadang-kadang ada setelahnya suka kecil, besar. Jadi kami pelbagaikan paha saiz ayam lah. Yes, tapi kami memang suka besar. Ya, sebab kita puas makan. Jangan layak makan juga burger ya, sejuk burger ya. Bang. Lagi, lagi mahu. Sebab masih ke arah situ lah bang. Katok ambil berhenti makan tu, baru ambil makan burger. Sebenarnya mahu kita ngap lagi ya. Mahu ambil ngap lagi ya. Sebab kami tahu, muka ambil ngap. Muka ambil ngap, abang Jeff tu yang selalu screenshot. Yang akan pergi kami balik pula.
Toke-toke burger banyak lemak anak nak. Banyak lemak burger tau. Boleh kat engkau nama patty? Patty wak. Patty gini sambutan lekat border dah buka tu. So, bisa, apa tu orang opportunity untuk orang add on more menu kan? Oh, nang nang. So, macam ni lah. Orang boleh edat tu. Oh, alhamdulillah lah. Awalnya pun apa nama? Sambutan. Sambutannya nang. Oh, kan saya masih pernah macam nangga ayam geprek selalu nangga lalapan, ayam penyet kan. Jadi kita explain lah dengan setnya apa. Makan gig burger bos, dah makan dah. Power dah makan. Makan nasi gig. Silama. Burger aja sebenarnya RM9.9. Add on dengan fries tu tadi RM2. Yes. Tapi bila tak start naik harga agak? Bila start? Bila ada dah naik tu dah. Oh, dah naik dah lah. Oh. Tapi sih banyak lah. Menu baru kelab pasang mestinya buka habis lah ya. Menu baru lah. Wah, boleh datang lagi kelab ya. Ada menu baru. Apakah yang best kat menu baru kelab? Surprise dulu lah. Surprise dulu lah. Sebab tak datang lagi. Tapi more tu Indonesia je lah. Oh. Sebab yang kek kanan semua dah sama kan, jadi yes, kami lebih suka kelainan. Yes, kami memang suka kelainan. Kalau si orang beju dari ujung sampai ke situ sama. Jadi kalau lain yang lain lah. Selalu saya datang kena burger tuan bawa lah. So kami nak makan, kami suka kelainan. Tuan memang lain yang lain. Buat kona lah. Yes. Supaya tuan ingat. Tadi pun makanan Indonesia banyak gig bah. Min si pedas kan Min Sufian tanya. Supian nanya bakso ya Min. Berasap juga. Bakso tapi nyaman. Tapi nyaman. Orang si biasa makan pedas memang si dapat lah. Siang malam makan bang. Oh, memang ambil siang malam perlu makan. Mungkin kita si makan kita si ada tenaga. kan, tapi kami pagi breakfast. Tengah hari kami si lunch, tengah hari kami review cak koi dari tengah hari tadi. Dekat Riam ya. Nah, malam tu buat makan lagi ayam geprek. Ya pun last minute message dengan Kak Sima. Cak koi kat Riam dekat depan Camp Simiri ya. Dekat Tusan Ice Cream tengah-tengah kan. Yang memang pola disia siap-siap. Memang nyaman lah. Terasanya pun tepung kan, bau wangi apa, bau apa? Bawang putih. Kami suka ya. Bawang putih ya. Yes. Ini pun terpaksa naikkan harga. Kan? Dolotnya jual RM3, kena tutup RM2. Tapi saiznya masih besar. Tapi still okey lah harganya. Still okey. Alex Safar Semaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bintulu dan share kacak juga color roti burger ya. Berapa sikit ya. Alex, kalau kita datang situ daripada Bintulu singgah Miri singgah ke Wallace Walk Walk Corner bergehak tok harganya RM9.9. Patty-nya tebal, ni ada makin black pepper sauce. Kalau nak add on dengan fries berapa tu? RM2 lebih ya? RM2 je. So jadi RM11 lah. Kalau tahu apa Wallace Walk tu dekat depan Imperial Mall lah, senang carilah. Nya kedainya pun hujung sekali je. Tangga ajak sidak ada yang semua pakai apa? Turban, yes. Kadang ada dengar cerita dia orang nanya, orang Melayu ke orang ya? Orang nanya kita kan? Ada. Sebab orang kita pakai turban kan? Sidak orang Semenanjung kan nanya kan? Saya nanya. Saya fikir orang, apa kak mula-mula dia? Mix lah. Macam-macam dia lagi. Ada saya macam orang. Saya ingat bukan orang Sarawak kan? Mesti yang nanya lah. Ini macam Arab. Tapi mudingkah banjir sambal tu di situ memang sinter makan. Oh, sinter makan. Tapi macam kambing geprek ni berapa ringgit? Kambing gepreknya RM20. RM20 ha? Sebab harga kambing mahal kan? Portion ni okey ke? Sedang-sedang standard size. Standard size lah. Kami sebenarnya ayam tu dah sejok sebab tadi main nunggu Azmin datang. Buat orang start. Tapi siapalah okey, nyaman juga sebenarnya. So hari dulu waktu kami review kita tutup hari Isnin di dalam ni kan. Kadang-kadang Isnin kadang Selasa. Yalah selalu ada customer message kita buka hari tu. Memang kini tu memang dah buka hari dah. Dan InsyaAllah datang Miri kelak cari. Okey. Thank you Alex. Apa tu? RVQ Afifi yang tag nama kawannya. Tapi kalau orang datang situ lah, macam orang bunyi lah. Orang bunyi datang situ kan. Saya try ayam geprek lah.
Saya akan tunjuk kok. Tunjuk punya. Ada poster je situ. Nasi ayam geprek sambal nasi. First soalan saya tak pedas sangat ke madam? Pedas gila kan tapi. Saya si makan pedas juga. Takutlah yang macam pedas gila. Tapi ada juga yang suka. Oh, ayam itu besar memang giant lah. Ngam-ngam ada giant pun ayam malam tu. Banyak giant. Ada nak dah masa giant datang terus madam. Kami mau paha giant. Maksudnya dah tahu lah. Dah tahu. Giant kecil ke besar. Ada sambutan tu giant lah ya. Sebab walaupun mungkin orang nak apa ayam yang besar kan lebih puas nak makan. Iyalah. Tapi kalau panas-panas tadi memang takut belum live dah habis dah. Takut belum live menu dah habis. Picnic tu dah berapa orang dalam tu kak? Adik-adik semua lah, family members kan, staff members yang tolong di masak-masak semua lah. 4-5 kalau weekendnya kami orang tu semua lah. Tukar-tukar shift lah. Weekend je kami orang saya ada cuti. Isnin sampai Khamis saya rotate cuti. Orang sebelah telan Elio nangga di makan si tok toke. Tok toke Nio nya. Tapi nya bukan telan Elio nya dah makan dah. Dah makan dah Aizah? Dah. Sebelum saya nya ya. Dia tu dah ada apron baru dah kacak apron. Pola baru apron dah. Nasi geprek sambal nasi memang terbaik. Aku dah cuba belalak kenanya. Order lagi Pian. Order lagi Pian. Alhamdulillah. Tok. Thanks for coming. Ya, ada mesti ada datang dengan wife yang besar. Okey. Jangan datang dengan girlfriend lah. Ada kamera Ustaz Yan. Pian tu hanya kerja pos laju. Member juga member. Daripada hari hanya follow juga yang nak pergi situ yang suka. Tapi ada orang si boleh makan pedas gila sebenarnya kan? Ada? Sebab apa? Dalam perut kan? Yes. Ada. Ada kan saya si mau sambal terus. Tapi saya dah rasa lah. Si jadi ayam geprek lah. Nyalah jadi ya kami madah. Mungkin kami ganti dengan lain dia kan. Ya ada yang suka makan ayam kedai aja. Amir, apa ya? Amir, tu ayam geprek. Nasi ayam geprek, Amir. Dengan sambal. Yang tu burger, hak burger. Patty macam ni yang pun. Dekat ada fries. Amir tu pun toke burger jual. Dekat Kuching, okay. Taman Sukma. Ni ada doloknya jual tepi jalan je. Tepi jalan depan kedai macam tu lah. Okay. Dia tu yang sewa sikit kedai dekat Taman Sukma. Ada dekat apa? Dekat food court Taman Sukma tau cik? Okay. Dekat Telekom ya. Ada food court atas nak. Dia tu tengah renovate untuk si Damam Laksa nak mula food court atas ya. Ni di Debah ya. Rasanya ada kedai di Debah ya. Fabulous burger. Tapi dia pernah stay dulu. Pernah stay ya? Jadi student dulu Di Telekom dia. Taman Sukma. Taman Sukma. Kita belajar sendiri lah UITM. College Fintech lah. Okay. Macam Fabulous burger tu. Amir tu nya si jual burger aja. Okay. Ni ada ayam goreng. Kadang petang-petang dia mula cucur. Paginya mula sup. Kalau orang nak breakfast, sup dengan roti. Apa nama? Mushroom soup. Okay, Amir. Cukup jelas, Amir. Promote Amir. Seberang Imat ya ajaknya madah. Seberang Imat, apa seberang Imat? Tempat kita belajar ni seberang Imat kali ya madah. Insya-Allah Sof Isnin Tok stall burger, stall BK Square Burger akan beroperasi sepenuhnya. Okey. Kelak bang, kelak mai singgah bang. Insya-Allah kami akan pergi Kuching hari Khamis insya-Allah. Hai siapa ngan Sia Min kau ngan Azmin tu. Burger engkau sambal ngesit best ya, bau jadi hak kenaknya. Ada customer kami yang tadi di belakang sebelum kita ya. Yang kami ya. First time kami dengar, saya nang dari Sinun lah. Okay. Saya order extreme long burger. Okay. Dia request sambal nasi tok dingkah campur sekali dalam extreme. Dalam burger? Di dalam extreme ya. First time kami dengar. Pian pernah try kali rasanya kan? Kena muka Min si nampak, muka Min di sebelah ya. Yang tengah pedas. So Min siapa nak tapok lah. Suami memang dapat dengar. Oh, tapi ada burger engkau sambal dengan seed lah. Boleh cuba. Boleh je sebenarnya. Tapi ni akan jadi sebab kita dah rasa mungkin kita asyik makan nasi tadi. Yang terus makan burger dengan sambal dengan seed, okey. Pian dah makan tau burger dengan sambal dengan seed sekali. Tapi memang ada permintaan. Tidak orang Senanjung lah. Kita polah je. Kita polah je lah. Polah sebabnya yang mau. Oh, jangan senangkan mencoba. Orang Senanjung ya. The next day dia minta lagi. Hari tu tak saya nang minta request ayam geprek. Nyodanya suka. Suka?
sebab pedas. Pedas ya? Oh, suka pedas. Oh, suka pedas. Menuju 9, Johor. Bukan saya nak wiling. Tapi ada sikit burger kak, kami jumpa dekat Berkenu. Abang yang jual. Burger cili padi. Memang cili dipotong. Pernah. Yang potong-potong kan dalam ringan. Trend netok nang suka makan pedas. Oh, betul. Tapi ada orang suka pedas, susah je. Kalau ada anak-anak kan. Sedap nang sedap je dah. Tapi mesti pedas lah campur burger. Macam ni rasanya orang campur burger. Mungkin lebih kurang macam black pepper juga kan? Macam black pepper. Black pepper tu yang hangat-hangat je nak. Tapi tu dengan nyepun resit lagi. Aduh. Siapa kena jim? Takut si habis burger. Sambal habis dulu. Fabulous Oil Cafe ada satu sos pedas made by 100% cabai gronong. Saya homemade pun sos lah. Fabulous Oil Cafe. Ya, pedas ya. Macam kita tu tak makan cabai apa? Cabai biasa? Kami makan cabai Thailand. Cabai Thailand? Oh, cabai Thailand. Ada je orang mikir kami makan cabai kerin, sedar. Kami orang si campur. Oh. Anang 100% apa ya? Thai ya? Thai. Oh, sebab kalau cabai kerin, ya, aku rasa texture memang lain. Ah. Tu memang nampak rasa fresh cabai ya. Ayalah ada certain customer yang mikir kami makan sambal, makan cabai kering. Jadi kami ada, kami memang satu sepatu makan. Saya dah campur cabai besar, memang cabai Thai. Pedas ya by request ya, macam situ pun boleh request. Pedas, paling pedas, sederhana pedas. Tapi yang tu tadi kan memang pedas ke apa tau? Yang pedas ya. Pedang pedas ya? Oh, patutlah. Terkena malam tu. Habis siapa? Sebabnya lawan dengan yang pun apa tadi ya? Kicap. Yang kurang pedas sikit. Suara Min siapa tapok lah? Ya, suara Min. Suara Min lah ya. Tapi orang bunyi banyak datang lepas border tu ya? Banyak. Kita ya? Cari saya ayam geprek lah. Saya mesti ayam geprek, ayam panggang. Oh, ayam, ada. Saya lagi mula ayam panggang tu. Habis deh. Dah habis ayam panggang. Hanya awal-awal dah habis lah. Oh, selalu yang mula nak? Siapa mula? Husband tak nak? Mesti dia nak buat mek. Oh, nak buat dah. Okay. Oh, cepat habis lah. Kan memang macam, ingat si berjual malam tu tadi. Tapi kalau hari biasa memang panggang sikit je, moon weekend. Kalau memang panggang macam minggu ya tadi kak. Orang kami kan, di Miri tu. Penuh tempat kita esok kan, Amin kan? Penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah je lah. Habis, makanan habis. Oh, ayam habis lah. Susunya lah tunggu. Simpan tangan lah. Oh, iyalah. Okay. Waktu ya ada event apa waktu ya? TYT birthday dengan Maulidur Rasul. Ya, terpaksa supply extra punoya lah. Itu buka awal lah hari ya? Buka awal ataupun sama je? Awal time sama. Awal dalam pukul 2. Pukul 3. Dan tutup lagi. Tutup orang 12 lebih. Ramai lalu situ orang juga dia buka ke dia. Ramai masih ramai orang ramai kan. Masih ramai. Min apa? Min apa habiskan burger ya lo? Min kelak habis burger ya. Okay, selalunya malam tu plannya memang nak makan yang geprek. Ramai call. Manok je kena kutis burger lalu kena limpas je yang dah. Apa ya? Abang Jeff mana tu? Manok je kena kutis. Burger lalu kena limpas je. Kena limpas saja. Tapi tu kira ayam atau daging ke? Yang perfect. Daging. Oh, daging lah. Kalau ayam memang pakai boneless breast. Oh, ni ada yang pun ni kan? Tapi burger tu siapa? Kena mau jual burger? Dah ada ayam geprek kan? Memang ini Shilinya kami orang masa first dulu berjual. Business lah berjual. Sebelum kat situ tok je. Burger lah. Lepas ya, diikuti dengan tok dengan atau yang ada sama dengan ya. Bakso ya? Bakso. Udah habis Min? Tulangnya kejap lagi. Tulang kejap lagi. Pedasnya pun ya, tapi nyaman tak? Pedasnya, tapi si lama pedasnya. Kejap. Sikit. Ya macam pedasnya macam bersin yang singgah. Bersin yang sejadi ya. Bersin dong. Yang sejadi kan hanya macam yang pedasnya. Nyak tapi nyaman. Tapi nasi bertanda. Tapi best lah, nyaman. Ya, yang kita ngigup sampai habis sedar ya. Yalah. Kan? Tapi bakso? Kami mengenang kolesterol tinggi pun yang pernah makan. Tapi boleh makan lah dengan selalu lah kan? Ya lah, kan.
kita nak dengar menu-menu yang kat tu. Kita ada berapa minit dah? 40 minit dah, si berasa. Kita masuk dalam sekejap dengan menu dekat atas ya, kat yang nanggas yang goreng-goreng ke apa. Esok melepas berasanya kelak. Apa ya? Si faham ya, apa ya? Esok melepas berasanya. Ah, okey, faham. Okey, Yan. Faham. Esok jangan tidur malam tu lah, tidur akhir sikit. Tapi si juga sebenarnya kalau kita biasa makan, orang yang suka makan pedas, ya saya ada masalah. Cuma kalau ada orang masalah kan kadang makan pedas tu dia boleh apa orang agak terlalu pedas. Jangan terlalu pedas. Kalau boleh standby lah apa yang patut. Kan. Awal madah. Sambal asin. Sambal asin yang ditempek saja. Oh, kalau saya ada madah apa pasal sambal, dia akan buat standard pun. Standard yang ditempek. Tempek atas. Oh, tempek atas. Sebab gepeknya memang tempek atas. Kenneth Allen tak mana minum susu cepat hilang pedas. Yes. Berkesan juga. Susu ah. Tapi kalau mau nyayang orang selalu minum air panas. Minum panas lagi ya nak. Ya dalam lompat sikit kita sebab pedas gila bila minum air panas. Jauh sana. Dia bagi 6. Tapi sekejap ya kan. Dia bagi 6 rasa pedasnya. Dan share Ratna Rosli, thank you Ratna. Tak, di situ first buat corner kan. Saya dah plan nak buka di luar, di lutong. Ni tahu ada orang ataupun kita konsentrate situ ajak sikit dulu. Buat masa tu di situ dulu. Sebab insyaAllah kalau ada rezeki dan boleh buka di mungkin ada. Tapi masalahnya kalau benda nyaman, jauh pun orang datang juga kan. Dari luar pun orang datang situ. Dari Pulau Melayu pun orang datang situ kan. Tapi cuma bilanya ada cawangannya lebih ialah kan. Cuma benar. Tapi kos lah, kena tok pun susah. Nak sewa, layar sewa mahal. Harap saya ada PKP lagi, harap saya ada COVID lagi apa semua. Mungkin boleh lah kan. Thank you Ratna. InsyaAllah kita doakan sama-sama. So kami nak mandi lagi sekali. Kami berada di apa, walk corner, wireless walk, zone kios 8, zone C. Kami hafal walaupun dia di belakang. Wordnya di belakang. Dia kita selalu live di sebelah Nun je kan. Kita tengok kat depan dengannya pun pedih sikit. Itu ada special main dengar kat available today. Ada sup tulang. Dia selalu ke? Selalu. Sup tulang. Dia cepat habis je. Kami tutup nyawa. So ada sup tulang. Nasi dengan sup tulang RM12. Yang favourite yang nasi dengan tu. Sup aja ya. Kaya ada apa? Mihun sup RM10 lah. Mihun sup tulang RM10. Sup tulang aja RM10. So macam esok ada tukar lain ni? Sihnya maintain lah macam yang kadang-kadang lah. Ada orang sitau kami orang berjual sup tulang kan. Ada sup juga guys, ni ada sup juga. So kalau anak-anak yang si mau makan ayam geprek, si mau makan burger, ambil nasi dengan sup tadi. Ada jenis lain lah, salad cheesy. Salad cheesy pun ada, banyak sebenarnya, bukannya ayam geprek je. Sebab ya namanya pun wak corner, macam-macam ada. Sebab setiap, selalunya bila di corner, saya pun dapat corner juga situ. Cuncun corner, nama pun wak corner. So bila dah corner tu macam-macamnya pun menu yang ada. So kita nak masuk dalam sekejap sebelum kita nak habiskan live tu. Okay. Masuk ke dalam. Boleh minta izin dah? Boleh. Lama sih masuk dalamnya. Jom kita masuk dalam sekejap dengan menu-menu ni. Okey. Amin lah. Okey. Amin, Azmin masuk sekejap. Amin, ada orang nak dengar kau tu. Katok. Katok tunjuk Azmin. Azmin duduk sekejap. Ada orang nak dengar Azmin. Ni Amir dek. Amir nak dengar Azmin lah. Tu Azmin. Esok datang lagi makan nasi sup tulang. Oh jangan. Esok jangan datang lagi siapat. Esok kita cari tempat lain insyaAllah. Lejuk pula. Tapi sup tulang menu lain lah kan. Cuma kita cari tempat lain esok malam. Tapi malam esok malam Jumaat. Ya, baksonya dah habis. Dah habis. Baksonya dah habis lah. Tapi daging belum habis Min? Belum. Ya kelak. Baksonya ada mie sikit-sikit lah. Ini ada perempuan malu sikit. Malu sikit lah. Cover line lah. Okay, aku masuk dalam jap. Kau jaga burger tu. Takut burger tu kena ambil. Jom kita masuk ke dalam. Sekejap. Esok datang lagi. Jangan kami semua datang esok lagi. Bukan semua datang. Cuma hari itu dah datang kan. So hari itu kita, esok kita pergi tempat lain lah. So Azmin dah makan yang pun bakso dah habis. Yes, bakso tinggal nak tulang-tulang je. Tulang tu. Jom kita masuk dalam. Tutup di depannya. Kata kita masuk dalam tu lah. Tu order semua di situ lah. Order semua di depan tu. Semua order di depan tu. Kami nak langgar menu-menu tadi ya. Jom kita pergi ke belakang. Kita lalu situ. Sorry. Jom kita masuk dalam.
Untuk belakang tu 7-Eleven, senang nak cari tempatnya pun kedai tu guys. Situknya. Jom bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tok tadi menu-menu yang burger-burger dia, toknya. Menu-menu burgernya. Ada burger adventure, siapa grill chicken. Tok mushroom ah. Ha? Tok mushroom sauce-nya ada. Tok campfire grill chicken black pepper sauce. Black pepper sauce yang kami tadi yang hijau ya. Tok black panther tadi, spicy chicken cheesy sauce. Harganya pun berapa tak? Sama ya. Kalau mau double triple. Tok harga untuk double dengan triple. Tok hak burger kami tadi RM9.9 harganya RM9.9. Yang tok RM13 sebab explore lamb. Lamb harganya mahal sikit lah. Homemade lamb ah. Homemade. Tok extreme long tu apa ke? Homemade beef slice. Roti John ke tu bukan? Ya, beradik roti John tapi kanan pun. Beradik roti John lah. Okey, beradik roti John. Oh, daging semua di luar? Semua di luar. Oh. Luar. Yang macam yang macam Superman lah. Seluar dalam di luar. Tak yang di requestnya. Okey, extra ada extra mayo. Extra. RM12 lah. Okey. Belum pernah try lah, kelak lain kali kita try. Extreme Long Burger. Okey. Itu semua daripada Offload Burger Wak Corner. Yang sebelah tadi untuk Asian Cuisine ni. Ada ayam geprek ya, sambal resit apa semua. Boleh nampak yang pun menu saya. RM12. Kami akan asingkan lah. Ada tambahan lah menu baru pula. Si boleh padah dulu menu baru apa lah. Boleh padah ha. Datang lagi. Datang lagi ya. Tok bakso yang Azmin makan tadi. Tok kambing jantan dengan ayam dara tadi. Yang macam di mana kita lah. Ayam dara grill. Sama cari kambing tadi kan. Itu grill chicken black pepper. Tunggal roti john ya. Bertunggal roti john ya madah. Bertunggal roti john. Betul lah ya. Bertunggal roti john. Bapak-bapak roti john sangat panjang. Okey kak, mungkin ada last word daripada kita kak sebelum kita ya. Tapi nanya side order. Ada side order. Siapa sih makan benda-benda lain ada side order. Crunchy okay, chicken wing, cheesy, honey yang pun perisal lah kan. Chili mayo, chicken popcorn pun ada. Fries ada. Tu aja saya lagi dah. Jambu. Ada kami sebabnya ada naik harga. Ada harga mau dipola balik lah. Jambu dah. Okay. Thank you kak. Thank you so much. Mungkin Melio juga ada macam komen tu kak. Melio je dengan menu yang belum dia makan je. Datang situ. Abang apa tu? Nick Faizal. Harga masih berbaloi-baloi je dah. Burger ada naik harga je burger kita. Kami soon kalau ya supplier sedang nanya. Maintain harga. Kalau supply naik harga, kami ada pilihan untuk paksa naik sikit lah. Tapi saya pada okey je, walaupun harganya ceria je ada, tapi nampak nyaman je kan. Harga masih berbaloi-baloi je ada. InsyaAllah boleh cuba datang. Rasa sendiri lah kami nak maklum nyaman tau si je berani lah. Tidak masing-masing kan. Jadi datang sendiri ke situ, cuba menu yang ikut pilihan tu masing-masing lah. InsyaAllah. Nak pedas tadi, minta request pedas. Boleh. Untuk yang sambal ngesit tadi lah. Boleh. So, menu baru bila start, Kak? InsyaAllah rasanya next month. Next month, kan? Nunggu saya siap pula menu tu. Banner lah, yang kita pun menu. Okey, grafik semua tu lah. Yes. Okey, dalam minggu depan lah. Dalam minggu depan. Untuk ayam yang masih ada situ, ada lagi ayam. Tanah sentiasa digoreng lah. Sentiasa digoreng, habis goreng. Tak dipanaskan lagi lah. Ini tapi dalamnya memang panas kan? Memang panas. Ya, warm dalamnya. So, di depannya, kalau orang makan di sini. Alright. So, okay Kak. Thank you so much. Okay. Sebelah tu kita bagus. Sampai langgar menu. Sebelah tu kita bagus. Last word, Kak. Last word. Semua orang datang situ. Last word dari kami. Siapa-siapa yang belum cuba, orang miliki, sekiranya datang di sini, Kak. Wadah kalau mau cuba, datanglah ke Wireless Walk. Zone C, Stol Nombor 8. Stol kemarin tu berdepan dengan Imperial Mall and then berdepan dengan 7 E juga. Ataupun kalau lebih senang dengan logo Kawana. Tok Senya pun apa, orang dah Wak Corner pun kacak lah. Yang macam western juga. Kan? Abang Jeff Rani, insyaAllah ada masa pasti singgah je madah. Singgah abang, jumpa cintanya. Kita pun burger sama dengan Senya pun dah, kala-kala. Say hi je dengan kami. Abang Jeff, Jeff Burger Sibu. Jeff Burger Sibu. Mun berkira gila dengan harga, ya si makan gila je madah. Betul juga ya. Abang Alex tu madah. Tapi harganya masih okey lah kan. Janji kita dapat makan kan.
Kau rasa sibuk makan yang mahal, cari tempat lain. Yeah. Kan? Okey Kak, terima kasih. Okay, thank you so much. Kita jumpa lagi sama-sama. Alright. Jom kita pergi. Salam. Masih mesti hujan malam tu kan? Alhamdulillah malam tu mesti hujan. Malam tu mesti hujan. Alhamdulillah. Okey, kita dah habis review di dalam Nun. Tawak corner di situ. Azmin dah kenyang kan Nun? Dah kenyang Min lah? Alhamdulillah, kenyang. Macam mana bakso yang tadi Min? Nyaman, baksonya nyaman. Sebabnya homemade kan. Kuahnya? Kuahnya padu. And sambalnya memang pedas lah. Pedas lah. Jadi kalau yang setahan pedas, bagusnya asing lah. Asing eh? Tapi nyaman kalau disekalikan ya? Yes, nyaman. Yang macam macam suami isteri lah. Kalau dia tidur sebilik, best. Kalau tidur asing-asing, si best. Hanya sambal lah macam sup tu kan. Okay Min. Thank you Min lah, teman malam tu. So kita nak endkan live kita malam tu. Thank you so much. Dengan siapnya yang goreng ayam ni. Wow. Tengah goreng ayam ya kah? Bukan. Goreng ayam eh? Tengah goreng ayam. Tengah goreng ayam. So okay. Untuk ajak review kita malam tu, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi dalam live kami yang akan datang. Thank you juga dengan Kak Shima, dengan Wak Corner tu untuk logo sebenarnya. Sampai situ tahu untuk logo sebenarnya Wak Corner. Food 8 Zone C. Food 8 Zone C. Situ. So okay guys, thank you so much. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa kami ada live esok lagi. Kami akan inform awal ataupun follow je live kami. Esok ada live lagi. So thank you so much guys. Assalamualaikum. Bye bye.